Guys, ini ada kiriman dari Tarempa kepada saya, Wardoyo, Tanjung Pinang. Baru sore tadi saya jemput dari pelabuhan. Ada ini, minta tolong perbaiki. Jadi katanya semalam telepon rusak. Rusaknya gini, katanya kemarin ada tegangan listrik lebih sampai berapa volt gitu kan. Jadi akibatnya ke ini, printer juga bisa rusak. Jadi katanya berapa menit itu dinyalain terus mati sendiri gitu. Jadi ini suruh bawa ke tukang servis. Nah makanya saya langsung menganalisa, jangan-jangan cuma adaptornya aja yang kebakar atau yang rusak, karena kalau penyebab listrik berlebih biasanya yang kena kan adaptor. Makanya daripada dibawa ke tukang servis, mendingan saya servis dulu kan. Saya servis dulu, kalau saya nggak bisa baru saya bawa ke tukang servis. Saya akan coba dulu colokan listriknya. Katanya berapa menit sekali gitu apa mati. Oh, di belakang guys. Nomor yang ada tujuh tidak menjawab. Silakan tinggalkan pesan. Enggak dijawab guys. Ya sudahlah. Ini masih di ini guys ya. Masih di cycle semua. Baru tadi nyampe. Langsung saya kerja. Apa? Saya ambil dari pelabuhan. Ini guys, adaptornya ini. Saya sih curiga di adaptor. Cuman saya akan buktikan dulu benar enggak analisa saya. Oke. Sorry guys, saya enggak pakai baju karena panas. Oke. Ah, ini dia. Halo Mas Dodo. Mas. Sudah aku ambil tadi dari Kocimi, dari pelabuhan. Oh, iya. Udah di tanganmu ya. Ah, Mas, ini baru kubongkar nih. Tadi kenapa Mas rusaknya, Mas? Rusaknya itu kalau dinyalakan sebentar doang, paling 5 sampai 10 menit. Oh, 5 sampai habis itu mati sendiri gitu ya? Mati sendiri itu. Jadi kalau misal ngeprint sih bisa. Ah, ngeprint bisa ya? Bisa, ngeprint bisa, scan bisa, semua masih bisa lah. Ah, cuman powernya itu lemah ya. Oh, tiba-tiba mati gitu ya? Tiba-tiba mati. Oke. Okay. Kalau dinyalakan ya bisa lagi, tunggu besok lagi. Lulu, gitu ya? Oh, iya. Berarti misalnya ini belum kunyalain Mas, baru kucolokin ini. Berarti dinyalain terus 5 menit nanti mati sendiri. Mati sendiri. Habis itu baru besok. Baru besok lagi yang bisa dinyalakan lagi. Baru besok. Oh, oke lah Mas. Ini aku lagi bongkar juga ini, baru mau kucoba. Oke Mas. Oke Mas, makasih Mas. Yo. Jadi rusaknya berarti sebenarnya bukan rusak lah ya, karena dia bisa ngeprint, bisa semuanya lah berfungsi, tapi dia 5-10 menit mati sendiri dan setelah itu nggak bisa dipakai lagi, nunggu besok katanya. Nah makanya saya memperkirakan rusaknya di adaptor karena gara-gara listrik berlebih. Oke guys, saya pengen membuktikan saja. Pengen membuktikan bahwa analisa saya itu benar. Oke, sudah dicolokkan power ini. Oke. Oh, belum saya onkan. Nyala guys. Ini nggak ada drivernya. Laptop saya pun masih dipinjam teman. Kok mati?
goyang kali. Lima menit mati katanya guys, ya lihat ya. Oke, dia nyala terus. Tunggu 5 menit. Masih belum mati guys, masih hidup nih. Tunggu dulu. Oke guys, kita lanjutkan. Ini teman-teman, tadi dari jam, pokoknya sore lah, saya lupa karena videonya sebelum saya edit. Dari jam 5 atau jam berapa gitu kan, sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam dia masih nyala, enggak mati. Sorry, aku matikan. Nah jadi ini tadi saya tinggal doa kan, ada acara di sana, jadi aku hidupin terus. Saya pikir tadi akan mati seperti yang dibilang di telepon tadi kan, tapi dia enggak mati powernya. Nah saya akan uji, katanya mati itu apakah lah. Beneran mati guys. Lah. Nyala. Entar. Nunggu besok, gila. Mati lah. Jadi sudah nggak hidup lagi guys. Ada saya tadi mau bilang, mau ngecek nih, habis saya install apa itu drivernya. Malah nggak hidup. Berarti benar yang dibilang tadi, dia nggak nyala. Saya mau cek ini apa, dia punya tegangannya, adaptor, ada setrum kan. Sekali lagi guys, saya bukan apa ahli, saya tidak ahli, namun saya akan coba karena nggak, kalau nggak dicoba nggak tahu kalau kita bisa kan gitu. Laptopku. Oke guys, ini oke ini ini printer sudah saya balikkan, dan ini adalah tempat adaptornya berada. Saya akan coba membukanya. Oke. Harus buka dulu guys. Dia dilindungi sama. Oke. Buka dulu. Begini ya. Gini guys, ini nih. Ini kan tadi gini, terus didorong ke sana. Cep. Kayak gini dia ternyata. Baru tahu saya. Ini guys. Ini adalah apa itu? Air dari adaptor ini. Nih, tengok nih. Air dari komponen.
Saya bau ya. Bau komponen kebakar. Betul lah yang dibilang tuh. Komponen terbakar, gila tuh. Jadi harus ganti adaptor. Cara ngelepas ini nih. Ini guys, saya baru tahu memang lah, dasar tukang servis amatir. Cara lepasnya ini, skrupnya ini dilepas nih dari sini, habis itu ditancepin ke styrofoamnya, baru diangkat, diangkat ini ha. Nah dia, tapi di sini hati-hati ada fleksibel. Oke, sebentar teman-teman, saya akan tunjukkan fleksibelnya di sini guys. Di sini guys ya. Ini fleksibel namanya. Dan itu harus hati-hati. Nah, dia mau kunci pula. Memang repot guys, guys. Bentar ya. Lubang kecil. Eh, sorry. Ini. Iya. Baru dilepas pelan-pelan. Dicabut iya. Oke, tenang-tenang. Tercabut. Oke, aman kan? Enggak ada yang putus. Oke, sip. Dibongkar. Taruh di sini dulu. Nah, setelah itu baru bisa, guys. Lepas ini. Nah, ini dia. Bentar, ini ada caranya juga ini. Nah, ini ada. Oh, bukan. Nah, kan ada skrupnya di sini kan? Kalau misalkan nggak tahu bisa patah semua nih. Nih. Nih guys. Ada skrup di sini. Tersembunyi dia ini kan? Mantap, 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 mantap. Kotor guys. Ke muka saya. Baru adaptornya ini ha. Ini nih. Nih. Ini apa itu adaptor ini terhubung ke sini ha. Ke ini. Ini. Ke sini ya. Oke, ini saya lepas sudah. Saya akan tarik keluar. Oke, saya tarik keluar nih ya. Oke. Nah, baru di. Nah, gini cara kerjanya. Tahe. Ini masalahnya di sini, guys. Berair kan? Nah, ini susah juga nih. Ah, apa tuh? Oh kan, guys, tuh tengok nih. Oli ya? Bukan oli, ini itu bang, komponennya meleboh. Menimbulkan air. Berair. Ini guys, Elko mengalami kembung. 120 mikro, 400 volt. Oke, guys, udah jam ini nih, jam 11. Lebih 5-7 jam 12 malam lo bayangkan. Kadang-kadang tukang servis kayak gitu juga kan. Ini.
Jam 12 kurang siang. Dikit. Siang mana bro? Malam tuh. Tengok tuh. Mana tahu orang itu malam apa siang. Oh, langsung siaran langsung ya. Ini gelap, guys. Aduh. Ini udah malam ini. Udah malam. Tuh, tengok. Oke, guys. Barang saya sudah nyampe nih. Namanya adaptor. Adaptor untuk apa ini? Printer Epson L360. Nah, ini. Sudah datang kemarin dan hari ini baru saya sempat memasang. Langsung saja kita buka. Oke. Packingnya ya lumayan rapi lah. Yang penting isinya kan. Oke guys, pelan-pelan. Udah gak tajam ya? Oh. Udah gak tajam. Wow. Oke, guys. Ini ada invoice-nya. Rp134, ongkos kirim Rp44. Oke. Abaikan saja. Yang penting isi dalamnya. Ih, mantap. Ini dia. Ini dia, guys. Oh. Bentar ya. Mudah-mudahan cocok. Bentar. Aku lihat dari bentuk fisiknya dulu. Dilihat ini apa? Dengan yang lama ya, apa itu? Covernya. Saya coba samakan dulu, sama enggak? Bentar, dia voltnya yang lama itu 42 volt. Oh, sama, 42 volt, setengah ampere, oke. Setengah ampere. Itu sih, guys. 42 volt nih. Yang perlu diperhatikan adalah voltasenya harus sama. Yang lama kan 42 volt. Nah, sedangkan yang baru juga 42 volt. Oke, yang penting ini dilihat dulu posisi-posisinya. Oke, sama nih ya. Oke, sama. Sama. Oke, sama. Ininya juga sama. Nah, ini masalahnya ini nih. Oh, ya. Oke, oke. Kabelnya bawa pakai yang lama punya berarti. Ini. Namun alangkah baiknya saya akan cek voltasenya ini, apakah benar 42 volt atau berkurang. Oke. Okay. Colokkan listrik sini. Lalu colokkan ininya listriknya ke sini. Nah, kemudian ini ada apa namanya? Ada petunjuk. Yang pertama itu plus 42, yang tengah ground, yang kanan itu apa ini ya, PSC ini apa nggak tahu lah. Jadi yang kiri itu plusnya, yang tengah itu ground. Coba menggunakan avometer. Jadi kalau ininya tertera 42 volt berarti dia atasnya. Kita kasih ke 50 volt DC. DC volt. Oke. Tengok ya. Oke, 42 ya. 42 volt. Oke, mantap. Cabut dulu dari listriknya. Cabut. Singkirkan dulu. Baru kita ambil ininya. Ah, ini. Yang lama punya ini. Kita buang. Kita pasang di sini. Iya. Oke, mantap. Oke, kita masukkan dulu ini. Iya. Oke, sampai bunyi tek gitu. Sampai ngunci dia. Oke. Masuk sini. Nah. Baru
kabel ini tengok. Oke. Okay. Oke, okay, rapikan dulu. Oke, okay, mantap. Sudah rapi. Ye. Mantap. Oke, okay guys, ini scrub dulu ke sini. Jadi ini dulu ya. Ini nggak tahu nih magnetnya ya, masukin aja pelan-pelan bro. Iya, oke guys, oke, kemudian masukin ininya. Ini guys ada skrupnya. Ini. Oke. Sekarang kita pasang. Ini tutup. Sorry. Sebenarnya di sini nggak usah ditutup dulu guys, di sini. Jangan ditutup dulu. Oke, dilepas lagi. Saya lepas lagi ya. Masih dalam kondisi terbuka begini. Baru ininya masuk. Ini. Begini. Jadi nutupin ini dia, nutupin fleksibel tadi. Oke, lalu dikunci pakai skrup di sini. Oke, oke, baru yang tadi nih guys. Masukin. Oke. Mantap. Tinggal tutupnya nih. Nah ini tutupnya dia. Enggak, gimana ya? Oh ini. Di sini guys. Oke, baru di salah satu. Ah, kan mantap tuh. Mantap boy. Scan di sini, tutup, set. Ini, mantap. Tutupnya begini. Nah, kemudian ininya di sini. Tempat apa itu casnya tadi? Nah, ini tempat casnya. Nah, sekarang saya mau belum. Satu lagi, guys. Tutupnya belum dipasang. Tempat pembuangan. Pembuangan tinta. Nah, ini.
Ini adalah tempat pembuangan tinta ini. Tinta-tinta gitu. Ke sini dia membuangnya. Jadi kemarin caranya gini guys. Masuk begini kan. Terus digeser gitu. Klik gitu. Tinggal dikunci. Iya, dari belakang. Oke. Sempurna, perfect. Nah, sekarang saya akan coba guys. Masukkan ini. Oke. Kita colokkan. Ya, dalam kondisi mati ya ini. Tunjukkan powernya mana. Yes, nyala guys. Oke guys, saya akan coba ngeprint atau fotokopi lah. Oke, kertas A4. Oke, saya akan fotokopi. Contoh ya. Ya. Weh. Guys, bisa kan? Mantap kan? Kalau warna coba ya, saya belum nyoba. Ini kali ini. Yang warna kayaknya ini. Klik ini ya. Klik. Ya kan? Agak lama kayaknya warna ini. Oh, kok gak ada warnanya? Memang. Lah di sini memang gak ada warna, guys. Ini gak ada warnanya memang. Contoh, saya cari yang ada warnanya ya. Oh, atau ini aja. Ini bisa gak ya? Inilah ya. Ini, guys. Ini. Terus, pencet yang ini. Klik. Bisa kan, ada warnanya kan. Tapi kok ada garisnya ini guys, kok ada garis-garisnya ya? Atau ini memang, atau harus dibuka ya guys ya ini. Saya nggak tahu ya, atau begini. Harus begini ya? Oke. Gimana sih? Harusnya begini juga. Betul lah ini. Hasilnya.
memangnya bergaris-garis. Oh enggak. Oke guys, jadi oke, jadi begitu guys, tantangan saya untuk memperbaiki apa printer Epson L360. Saya tidak ada basic sama sekali. Cuman saya ya berani aja, berani nyoba gitu. Ya daripada dibawa ke tukang servis, ya kalau kita punya dasar, punya dikit-dikit, kenapa kita nggak nyoba kan gitu. Jadi kemarin saya malam-malam itu langsung ini, apa itu, langsung nyoba gitu aja. Tanpa lihat YouTube, tanpa lihat ini, makanya bongkar sana, bongkar sini, untungnya ya itu tadi. Yang penting hati-hati dan berani aja. Jadi jangan komen di sini teman-teman saya, apa ya, kalau soal printer nggak ngerti ya. Ya cuman ini tantangan bagi saya yang berhasil sukses. Semoga teman-teman juga apa itu mengalami tantangan yang sama. Oke, demikian dari saya, Mas Wardoyo. Terima kasih.